Kita nak terantau seperti kami janjikan. Azlina telah pun bersedia dengan laporannya. Silakan Azlina. Allah kebangsaan akhir zaman. Baik, terima kasih Ismail dan juga Zaliha yang kini berada di studio SPM. Kalau tadi kita berinteraksi hanya menggunakan talian telefon sahaja, dan sekarang ni saudara penonton juga dapat saksikan sendiri bagaimana keadaan khususnya di pusat mengundi sekolah jenis kebangsaan Tamil Rantau. Kita nak maklumkan juga kira-kira pada pukul 8.27 minit pagi sebentar tadi, calon Pakatan Harapan Dr. Steram telah pun mengundi di saluran 1, begitu juga dengan dua calon lain iaitu calon dari Barisan Nasional iaitu Datuk Seri Muhammad Hassan dan juga calon bebas Malarvizi telah pun mengundi kira-kira pada pukul 8.30 minit pagi sebentar tadi di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Chunghua Rantau. Di sini sahaja jumlah pengundinya adalah seramai 2,158 orang pengundi dengan 5 saluran dibuka, dan sejajar dengan penambahbaikan yang dilakukan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia untuk mengalu-alukan ya golongan orang kurang upaya untuk datang mengundi, dan disediakan juga syarat SPR dari pintu masuk sekolah ini untuk memudahkan golongan orang kurang upaya, warga emas, ibu mengandung dan mereka yang memerlukan untuk terus dan terus mengundi ya di saluran masing-masing. Dan saya kira anda juga telah sedia maklum tentang peratusan jumlah yang telah pun keluar mengundi setakat pukul 9 pagi tadi adalah seramai 13%, dan saya kira setakat ini saja gambaran untuk pagi ini untuk anda juga penonton di Selamat Pagi Malaysia. Dan kita kembali bersama-sama dengan Ismail dan juga Zaliha yang kini berada di studio. Silakan.